الرحمن <سؤال> الرحيم <سؤال> الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد وعلوم آداب سمانية لغة صرف ونحو والمعاني مفضلة وكذا بيان والبديء وقافية وكذا عروض فطلبا مجملة وفروعها إنشاء نسر ونظام wa muhadaratun wal khututu fa'ajmila wa ulumu adabin dan ilmu adab ilmu sastra sama niyatu sama niyatun ada delapan lugoh pertama lugoh sorokun kedua sorok. nanti kita akan jelaskan di ya di alinea berikut nanti ya wanahun dan nahu ya jadi pertama lugo kedua sorob wanahun ketiga nahu wal maani keempat ilmu maani al mubdola yang utama Wa kada bayanun dan seperti ini pula bayan lima. Wal badi'u dan badi ilmu badi enam. Wa ilmu kofiyah. Nanti kita akan jelaskan nanti di alinia berikutnya ya. Wa arudun begitu pula ilmu arud. Ya. Ya, ilmu arud ya. tujuh fatlu banha maka tuntut olehmu akan dia mujmala secara umum. Yang ke-8 wa furuha dan furu'a furu'nya. Jadi ke-8 gabung di situ furu'nya. Puru jadi, jadi apa? Pertama lugha, sharaf, nahu, ma'ani, bayan, badi, qafiyah, arud itu sudah 8 itu ya. Ya, sudah 8 tuh. Pertama lugha, kedua sharaf, Lalu ma'nahu ilmu ma'ani yeah. jadi pertama ilmu Lugo kedua ilmu sorob kemudian ilmu ya, nahu ilmu ma'ani ilmu bayan ilmu bade ilmu qafiyah, dan ilmu arut itu delapan. Yeah. wa huru'uha insa'un nasrin wa nizam wa muhadaratun wal khutut fa ajmila dan cabang-cabangnya yaitu insa'un nasrin insa'un nasrin ya ini prosa ini cabang-cabangnya wa nizamin dan insa'un nizam ya ini uh, syair jadi kalau prosa insa'un nasrin ini dalam risalah-risalah dalam khutbah-khutbah itu pakai nasar ya prosa dia kemudian wan nizam dan nizam insya'un nizam ya dia, dia dalam puisi puisi dia dia, dia itu puisi ya hmm. dalam rangkaian syair dia ya nizam tuh nazam Hai hmm. puisi dalam rangkaian syair kan begitu ya kalau istilah nazom itu nanti biasanya itu nanti tidak puisi dalam rangkaian syair syair muhadaratun dan cabang-cabang lagi namanya yeah. muhadarat nah, nanti kita akan jelaskan wal ah, khututu dan ada lagi cabangnya khut 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 khutut fa maka baguskan olehmu hadza ya <iseness> ya <seduj Albertofera> Tadi itu ada delapan dan cabang-cabangnya ya. Ya delapan dan cabang-cabangnya. Nah, delapan tadi logo satu logo dua sorab tiga nahu empat maani ya. Kemudian yang kelima bayan, yang keenam badik. yang ketujuh kofia, yang kedelapan arud nah, dan cabang-cabangnya. Hada bayanul <Syebab> lima ajmalahu fi sumal bawaki. Ini adalah penjelasan bagi apa yang ia globalkan umumkan ya oglobalkan akan dia pada perkataannya summal bawaqi ya yeah. summal bawaqi ini yang kemarin bait syair beliau begitu ya yeah. summal bawaqi ya yeah. wa atsbih wa, oh, wat mil biilmi bi fikih summa usulhi bawa itu yang kemarin syairnya begitu. Ai innal bawaqiya ya ulumul adabi. Artinya sesungguhnya yang sisa yang setinggalnya yaitulah ilmu-ilmu sastra. Wa hiyal mu'abbaru an bi ulumil arabiyyati dan dia itulah yang diungkapkan dengan daripadanya dengan ilmu-ilmu Arab. Wa addaha samaniatan dan dia hitung akan dia 8. Wajahal al insya dan ia jadikan akan insya wal nasma dan nazam wal muadzarat dan muadzarat wal dan khutat ia furu akan cabang-cabangnya. Tapi ada yang beda. Ya, tadi itu ya, yang pertama menjadikan delapan lalu ya, ada cabang-cabangnya. Jadi dipisahin, ya, diperinciinnya begitu. Apa di apa namanya dia memisahkan hmm. ada delapan kemudian ada cabang-cabangnya nah kemudian wa isna isnai dan menghitung akan dia oleh sebagian mereka ulama akan dua belas ini enggak dipisah-pisahkan walam yufarik dan ia tidak memisahkan di antaranya enggak yang enggak seperti yang tadi. Kalau tadi kan dipisahkan. Pertama ada delapan, kemudian ya ada cabang-cabangnya. Kalau ini enggak, dijelasin semuanya. Mana syairnya? Fakola maka ia berkata: Sorofun wabayanun maanin nau kofiyatun syi'run arudus tikaqul khati muhadaratun wasani ashruha lugatun tilkal ulum lahal adabu asma'u nah, pun pertama ilmu sarf bayanun kedua ilmu bayan ma'ani ilmu ma'ani annahu ilmu nahu qafiyatun ilmu qafiyah Syairon ilmu syair, Arudun ilmu arud, istiqok ilmu istiqok, Khad, ilmu khad. insya ilmu insya muhadaratun ilmu muhadarat hmm. yang ke belasnya lugoh hmm. ya sebelas ada dua belas tuh Sat, sorob satu ilmu sorob kedua ilmu bayan ketiga ilmu maani kemudian ilmu nahu keempat kelima ilmu kofiyah Karena ilmu syir, syair, syair. Keturut ilmu arut. ke-8 ilmu istiqok, ke-9 ilmu khat. ke-10 ilmu insya, ke-11 ilmu muhadarat, wa'ashi, wa'wasani ash-shuruha ya. dan yang ke-12 adalah logo ilmu logo. Tilkal ulumul al-adabu asma'u Demikian itu ilmu-ilmu ya yang mempunyai ilmu-ilmu ya, ya adab. Demikian itu adalah ilmu-ilmu adab yang mempunyai nama masing-masing semua ya. Wa huna firnasmi ilmu Dan digugurkan di sini pada nazam akan ilmu istiqaqnya Di atas ilmu istiqok enggak ada tuh. Wa ulumu ada bisa maniatu sama niatun logoh. Sarpun warna awal ma'anil mufdala. Wa kaza bayan wal badi'u wa kafiya. Wa kaza arudun fatluban a mujmala. Wa furu'uha insya'u nasrin wal nizam. Wa mu'adaratun wal khututu fa'ajmila. Itu enggak ada kata-kata istiqok. Nah. Kemudian wadu kiral badi dan disebutkan badi sebagai gantinya. Nah, tapi badi disebut wakada bayan wal badi o ya, badi disebut gantian daripada istiqok. Nah, kemudian wazakar al badu fi nasmil mazkuri al istiqok dan telah menyebutkan oleh sebagian ulama lagi pada nasm yang tersebut tadi itu yang dibawa Al-ishtiqaq akan ilmu ishtiqaq. Ah, sebutin ilmu ishtiqaq. Nah, ilmu ishtiqaq itu ilmu etimologi. Bahasa juga. Heeh. Wa azqatal badi'a dan ia gugurkan ilmu badi'. Jadi uh, kewalikan yang di atas. Wa huwa aula, kata beliau, itu lebih utama. Kenapa li anna um bani zailan digugurkan badai itu lebih utama? Kenapa? Karena bahwasanya mereka menjadikan ilmu badai sebagai ekor akhir buntut li ma'il ma'ani wal bayani bagi dua ilmu ma'ani ilmu bayan la qisman bukan bagian di kepalanya maksudnya bukan bagian ya, bagian daripada ilmu itu. Memang ya, ulama kita ya, ilmu badai tidak masuk dalam ilmu balago. Tapi sekarang sekarang ini ada ulama memasukkan itu. Ada yang mengatakan ilmu badai juga termasuk dalam ilmu balago. Ada juga yang mengatakan itu. Ya. yang ilmu istiqoq lain halnya ilmu istiqaq fahuwa ilmun ala hiddatin maka dia itu ilmu istiqaq adalah ilmu secara terpisah jadi dia ya secara tersendiri adalah ilmu tersendiri namanya ilmu istiqaq jadi ilmu bahasa itu ilmu sastra ada 12. Ini disebut dengan fan. 12 fan dalam ilmu bahasa. Belum ilmu yang lainnya. Itu baru ilmu bahasa ada 12. Ya. Ada 12. Sarfun bayanun ma'ani nahwu ma'ani nahwu qafiya syi'run arudun istiqa'kul khatti insa muhadaratun wasani asruha lughah tilkal ulumu la al adabu asma ini yang disebut dengan 12 fan ilmu sastra wa qawluhu ulumu adab in ila akhirnya perkataan musanib ulumu adab in akhirnya ia ibaratun amma ya yuhtarazu yuhtarazu bi'i anil khotoi fil kalamil arabi labzun wa maknan wa khattan iya dia itu ilmu adab adalah ibaratun adalah ibarat satu ibarat amma dari sesuatu yutarazu yang dijaga bi dengannya anil khata'i daripada kesalahan. Jadi kalau kita bisa ilmu adab, bisa terhindar dari salah fil kalami dalam bicara al-arabi bicara Arab. Lafzan baik pada lafaz, oh maknan baik pada makna, wa khatan maupun pada tulisan. Jadi kita penting untuk belajar ilmu ada sastra ini yang ada 12. kita lagi belajar ya. Wa qawlu barakatan musannif lugha hiyal alfazul mawdu'atu lil ma'anil lati ya yuabiru biha kullu qaumin an aghradihim. Lugo dia adalah lugo ilmu lugo al alfazu yaitu lafaz-lafaz al maudhuatu yang diletakkan lil maani bagi makna-makna alat yang biru mengungkapkan bila dengannya yang memberikan redaksi dengannya kullu qawmin oleh setiap kaum an agradim dari tujuan mereka lugo iya jadi kan lugah kan macam-macam ada lugah ini, lugah ini, lugah itu, lugah itu, macam-macam tuh, ya. banyak sekali lugah-lugah ya, lugah ya. kaum ini begini, lugah kaum itu begitu, ya. itu nggak bisa ya. tanpa kita pelajari, nas belajar, apalagi sampai terjun. Ya ke kaumnya itu. Mumpama ini lugah Bani Namir, terjun situ. Lugaw ini di sini begini, terjun ke tempatnya. Wa yurafu biha awdha'ul mufradatil arabiyyah. dan dapat diketahui dengannya akan ya peletakan-peletakan mufrad yang kata-kata yang mufrad yang ya bahasa Arab bisa diketahui dengan ilmu logoh itu. Wa qauluhu sarfun, perkataan musannif lagi sarfun. Sarfun. Ya. Huwa dia itu ilmun, itu ilmu yubahasu yang dibahas di padanya an abniyatil kalimi daripada bina-bina kalimat. Dibahas tuh bina-bina kalimat. ya, kalim jamak nih bina-bina kalimat wa awaniha dan keadaan-keadaannya siatan wa i'lalan sa'e ya dan mengandung ilat kah dia gitu ya itu ilmu soro wa qawluhu wa na'un kata muslim nahun huwa ilmun yub'asu fi'i an awakhiril kalimi i'raban wa bina'an Ilmu nahu itu adalah ilmu yubaasu yang dibahas di dalamnya an akhiril akhir -akhir kalimat tentang akhir-akhir kalimat i'roban wa binaan. Ya, i'rab dan bina. Jadi mu'rab atau mabni. Jadi kalau ilmu nahu akhirnya gitu ya. Oh, ilmu sorob ya. Ya, tentang mabnya, bentuk-bentuk kalimat dan keadaan-keadaannya apakah dia sohe atau mu'tal ya. ada ulama menggambarkan kalau ilmu sorab itu adalah ibu kalau ilmu nahu bapak ibumu, ibumu, ibumu bapakmu makanya saya katakan kalau ilmu nahu enggak diapal, enggak apa-apa paham aja cukup tapi kalau ilmu sorop mesti di hafal nggak boleh enggak. Berarti lihat penting pentingan mana sorop dua-duanya penting tapi lebih penting sorop ibu bapak mana yang lebih unggul harus kita hormatin pertama ibu ibumu 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 bapakmu soropmu soropmu soropmu. Nah, hukmu. Iya. makanya di sini sorok mesti di apa, enggak boleh enggak. sorob as itu mesti di apa, enggak boleh enggak. Siapa yang enggak apa, calon enggak naik tuh, tahuan tuh ya. Tidak calon dah, soal kenapa ibumu ibumu ibumu, bapakmu sorokmu sorobmu, sorobmu, sorobmu. nahukmu wa qawluhu al-ma'ani perkataan Muslim al-Ma'ani wa huwa ilmun yu'rafu bihi ahwalul lafzil al arabi allati bi'a yutabiqul lafzu muktador halih ma'ani yaitu ilmu yu'rafu yang dapat diketahui bihi dengan ilmu itu ahwalul lafzil arabi keadaan-keadaan lafaz bahasa Arab allati biha yang dengannya dengan keadaan itu yutabiqul lafzu sesuai oleh lapas oleh lapas muktadol hali akan ya yeah. muktadol halnya yeah. siagul kalamnya yeah. muktadol al yang dikandaki keadaan wakaulu dan berkata wa bayan ilmu bayan apa ilmu bayan wa ilmun bihi dia adalah ilmu yang dapat diketahui bihi dengannya iradul maknal wahidi mendatangkan makna yang ngoprot biturukin mukhtalifatin dengan cara-cara yang bermacam-macam al udhu'i wal khafa'i jelas dan sama nanti bisa kita ketahui dengan ilmu uh, bayan ini dalam ilmu bagho yang kita belajar itu ya setiap minggu sore wa qawluhu al-badi' ini mubadi' huwa ilmun yu'rafu bihi ujuhu tahsinil kalam min dari ayatil mutabaqati li muktadal hali dia adalah ilmu yang dapat diketahui bihi dengan ilmu itu ujuhu tahsinil kalami. jalan-jalan memperbagus kalam dapat diketahui jalan-jalan memperbagus kalam bak dari ayatil mutawakati setelah ya menjaga mutawakohnya ini muktadal ali bagi ya muktadal halnya jadi dengan ilmu ini kita bisa bisa memperbagus kalam jadi kalamnya bisa jadi bagus indah Wa <tik> qawlu berkata musallim wa qafiyatun qafiyatun <tik> qafiyah Qala berkata ia fi ta'rifat dalam kitab at-ta'rifat al al-jurjani ya al qafiyatu qafiyatu al arful akhiru dia akhiru dia huruf yang akhir min al baiti daripada bait wa qila al kalimatul akhiratu minhu ada yang dikatakan ada satu pendapat dia adalah kalimat yang akhir daripadanya wa qawluhu berkata musallim wa qadza arudun Ya, kaza arudun ilmu arud. Huwa dia itu ilmun yu'rafu bihi ilmu yang diketahui dengannya ahwalu auzani syi'ri salimatan au mutaghayyiratan. Kadang-kadang wazan syair selamat atau berubah. Ya. Yeah. Wa qawluhu wa furu'uha wa furu'uha Qatam sumu furuha ai azhi samaniyatun ya cabang-cabang ini yang delapan. wa qaulu qatam sanif insauna nasrin insauna nasrin wa huwa al itsyanu bi kalamin musajain fil ya fil ya khutabi war rasaili dia adalah ya, yeah, mendatangkan dengan kalam yang disajakan pada khutbah-khutbah dan risalah-risalah. Namanya prosa adanya di khutbah-khutbah di risalah-risalah. Wa -risalah. kauluhu <tik> wan nizami berkata musal nizam ai wa insa nizami insa nizam ya yeah. syair ai nazmi nazam Wahwa dia itu al itsyanu mendatangkan mikalamin mafinin mausunin dengan kalam ya, yang bersajak yang berwazan. Nanti wazannya macam-macam tu. Ya. Ada bahar yang nanti bahar kamil, bahar rojas ya. wa al ilmu huwal mu'abbaru anhu bi syi'ri. Dia dia, 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 ini adalah ilmu yaitu yang diungkapkan dari dengan kordi syi'ri susunan syair yeah. ya qardhi syi'ri itu ilmu juga ilmu qardhi syi'ri yeah. ilmun bahisun an ahwal kalimati syariat syi'riyati ya la min haisul wasni wal kofiyati, bal min aisu annaha syi'run Jadi ilmu yang membahas tentang keadaan-keadaan kalimat syair bukan dari segi wazan, kofia, bahkan dilihat dari segi bahwasannya dia adalah syair. Jadi ilmu tersendiri itu. Ilmu kordis wa qawluhu wa muhadaratun ay wa ilmu al ilmu muhadarah wa huwa ma'rifatul qasasi wal ikayati dia adalah mengetahui kisah-kisah ya yeah, dan hikayat-hikayat muhadarah wa min utarikhu dan diantara yang mutarikh wa huwa ibaratun an ma'rifati akhbaril umamil madiyati tarikh Dia adalah ibarat tentang mengetahui berita-berita umat terdahulu. Ya. Wa taqallubati zamani min um dan mulak baliknya zaman ya, dengan mereka. Wa qawluhu dan perkataan musanib wal khutut. khutut. Ya. Ya, dia itu adalah Tasmirul labzi bi hurufin ija'iyatin Kaza fi ta'rifatin Dia penggambaran lapas dengan huruf-huruf ijaiyah. Bentuk, membentuk lapas dengan huruf-huruf ijaiyah. Membentuk lapas. Ini belajar nulis, penting juga sebenarnya nulis ini. Penting juga. Kata kita arifati. Tapi insya Allah yang kita ya harus bisa nahu sorobnya juga. Kalau nahu sorob nggak bisa, nulis juga nggak bagus. Ya kadang dia bisa indah nulisnya, tapi dia nggak bisa sorob itu salah. Dia. <laughs> nah kalau dia nahu sorob bisa nulis bisa, hmm. Allah. Al-Irabu Irab wa ulumun ulumun ulumu mubtada wa mubtada wa adabin apa adabin mudafun ilai wa samaniyatun samaniyatun khabar mubtada khabar mubtada wa badalun min samaniyatun badal dari samaniyatun aw khabarun atau khabar li mubtadain mansubin bagi mubtada yang dibuang ai ahaduha lugatun lugah pertama lugah ya Wasarun maqtun ala lugha lughatun bihasbiyal atfi walahu maqtun ala lugha lughatun wal maani maqtun aidan ala lughatun wal mufdal wal mufdala sifatun lil maani sifat bagi lafaz maani walama kana al muradu bihi dan tatkala ada ini maksud dengannya al ilma yaitu ilmu wa huwa muzakkarun yaitu muzakkar lam yadkhulit ta'u maka tidak masuk ta ala sifat atau sifatnya wa kadza lafaz kadza khabarun muqaddamun khabar muqaddam wa bayanu wa bayanun lafaz bayanun mubtada'un wa akharun ma' ma'tufun ala lugatun wa kadza muta'alliqun bi ma'zufin halun min wal badi'u wa qafiyatun ma'tufan alayhi wa kadza arudun yuqalu fihi mislu ma qila fi ma qablahu dikatakan padanya seperti apa yang dikatakan pada apa yang sebelumnya fatluban ha al fa'u fasihati wa hiya waqi'atun syartin ya muqaddarin pada jawab syarat ya. yang ditakdirkan ai wa ya. iza arab ta apabila kau kata ketahui anna ulum al adab wa ilmu adab hadhihi samaniyatu yaitu yang itulah delapan fat luban maka tuntut oleh mu dia ai min mawati maksudnya dari tempat-tempatnya fat luban ha lu amrin itu pi amr amrin wat luban ha ot luban ha ot luban ha ot luban mu akadun yang ditaukidkan binunil nil khofifati dengan nun khafifah wa fa'iluhu mustatirun ha mustatirun. Waha maful huha mafulnya Wa mujmala Nah mujmala dibaca imma adakalnya bisigat ismil makulih. Dengan sigat isi maful mujumala Ya yeah? Wa alai dan atasnya yakunu adalah dia itu haram menjadi al min maf'uli utlubanha dari maf'ul utlubanha wa yakunu dan yakunu itu bi asmil ba'in dengan buang ba karena wazan. Ima adakannya bisigot ismil fa'il dengan sigot isim fa'il. Wa alin dan atasnya kuno adalah hal menjadi hal. Min fa'il utlub dari fa'il utlub. Wa makna dan maknanya, maknanya alal awal atas yang pertama majmu'atun. Yaitu dikumpulkan. Ya. Yeah. Wa alasani dan atasnya kuda mutskinan wa muksinan. Mengokohkan dan memperbagus. Wa furu'uha mubtada'un wa insau wa ma'utifa'alai khabar mubtada'i.